Halo sahabat Timika Channel. Saat ini kita mau ajak sahabat Timika Channel untuk melihat jalan menuju Bandara Lama Moses Kilangin. Sekarang itu jalan sudah tambah lebar dan sudah dipasang trotoar. Jadi kalau hari Sabtu dan hari Minggu, rame apa karena di situ juga ada jajanan yang dijual oleh pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan situ. Ada yang datang dengan teman-teman dan keluarga, sekedar duduk-duduk sambil mengobrol. Ada juga yang datang sambil menikmati jajanan, bahkan ada juga yang datang untuk olahraga. Oh ya, sahabat Timika Channel, jalan Bandara Lama juga sudah tembus ke mile 32. Jalannya juga sudah diaspal dan jalannya sangat lebar. Sahabat Timika Channel, selain Bandara Lama sebagai tempat tongkrongan, ada juga nih yang baru di Timika. Tepatnya di Jalan Petrosi menuju Jalan Hasanuddin. Lokasi ini terbilang baru, namun cukup ramai di waktu malam hari karena bukanya hanya pada malam hari. Tempat ini belum ada nama pastinya, namun di malam hari itu salah satu tempat tongkrongan paling ramai. Oh ya, selain tempat tongkrongan, warga Mimika juga bisa menikmati jajanan kuliner. Sahabat Mimika Channel, di situ juga menawarkan aneka jajanan kuliner. Coba kamu ke sana, baru kamu nikmati dia punya jajanan-jajanan itu. Oke, sahabat Timika Channel, itulah jalan ke Bandara Lama Moses Kilangin dan tongkrongan baru di Jalan Petrosi menuju Jalan Hasanuddin yang ada di Kota Timika. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Terima kasih sahabat Timika Channel.